حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة سفيئا لأصحابه. جماعة صلاة الظهر yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga tidak ada untaian yang paling indah yang mampu kita lantunkan melainkan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan itulah bentuk salah satu yang paling ringan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya. Oleh karenanya, mari merealisasikan ucapan tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang kita akan laksanakan, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Simpang 4 Belidas ini. Masyaallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi yang dilarangnya. Dan semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khafidin azza Allah wa iyyakum. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira, assalamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, niscaya Allah Subhanahu wa taala assalamu akan membuat orang yang Allah pilih itu menjadi orang yang terpuji. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, wa ma assalamu ya Rasulullah. Apa yang disebut, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang dipilih Allah itu menjadi orang yang terpuji? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan seraya bersabda, qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuknya agar selalu melakukan amal soleh, melakukan kebaikan di penghujung dari sisa umur hidupnya. Hatta yardu anhu man haulahu, sehingga orang yang di sekitarnya itu ridho terhadap apa yang dilakukannya. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada dua unsur yang kita peroleh dari hadis tersebut. Yang pertama, bahwasannya kesempatan untuk menjadi
yang baik untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin itu ternyata adalah bukti bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada kita. Makanya Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan, yang mana ada sekelompok dari ataupun segolongan dari orang-orang yang solih, kita kenal ataupun kita lihat dia selalu mengerjakan amal solih, ternyata dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung hayatnya kita dapatkan dia menjadi orang yang su'ul khatimah. Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan, ternyata su'ul khatimahnya, penghidupan yang buruk di terakhir hayatnya, itu disebabkan karena sakit dalam hatinya. Hatinya banyak dipenuhi kotoran, ada iri, dengki, niat yang kurang pas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan dia menjadi su'ul khatimah, akhir yang buruk. Dan sebaliknya, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, ada sekelompok manusia yang hidupnya dipenuhi dengan banyak kemaksiatan, banyak melakukan amalan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi qadarullah, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika amal soleh itu ternyata membuahkan hasil berupa husnul khatimah. Dalam hadis tersebut Rasulullah ungkapkan, assalahu, dijadikan orang yang dipilih Allah tentang kebaikan, maka Allah jadikan dia menjadi orang yang terpuji. Maka assalahu dalam bahasa Arab, kata aslinya dari kata asal, atau dalam bahasa, dalam artian yang lain, asal tersebut ternyata sama dengan artinya madu. Maka Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan dalam hadis tersebut, ternyata barang siapa yang mengerjakan amal solih meskipun sedikit saja, ternyata mampu membuahkan hasil pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, amila qalilan wa ajruhu katsiran. Masya Allah, ada orang-orang yang mengerjakan amalan yang mungkin dilihat oleh orang lain, kita lihat dia kecil amalannya, tapi ternyata pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi besar. Ikhwan fiddin a'azzana Allah wa iyyakum, kita yang selama ini selalu di posisi orang-orang solih, mohon maaf, barangkali kita merasa menjadi orang yang paling solih di antara tetangga kita, barangkali kita yang sudah paling merasa menjadi orang yang paling selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sangka, jangan salah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan di akhir hayat kita menjadi orang yang su'ul khatimah. Kenapa? Disebabkan karena banyak kotoran dalam hati kita yang terjangkiti. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hanbali itu menasihatkan kepada kita, jangan pernah sesekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kemaksiatan yang kita kerjakan itu akan menjadikan kita menjadi su'ul khatimah, akan ada efek negatifnya. Ada salah seorang guru di Makkah Al-Mukarramah bernama Syekh Abdul Aziz rahimahullah, bahwasanya beliau pernah suatu ketika berziarah kepada orang yang sedang sakaratul maut. Kemudian ketika dilihat orang yang ada di sekelilingnya ternyata sedang mentalkin, membacakan bacaan yang sangat luar biasa ketika di akhir ujung hayatnya, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun ketika itu orang yang sedang sakaratul maut tidak mampu untuk mengikuti orang yang mentalkinnya. Sehingga ketika itu Syekh Abdul Aziz bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya, "Wahai saudaraku, kenapa si fulan tidak bisa untuk mengikuti talkinan saudara yang lain? Apa yang dikerjakan dahulu kala gerangan?" Maka diceritakanlah ketika dahulu semasa hidupnya orang yang sedang menghadapi sakaratul mautnya ternyata dia adalah seorang peminum miras, minuman keras, sehingga apapun yang ditalkinkan kepadanya mental, seolah lidahnya keluh, tidak mampu untuk mengikutinya. Khonfidina azzali Allah wa iyakum. Oleh karenanya setiap apapun yang kita lakukan pasti akan memberikan efek kepada amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha." Ada seseorang yang mengerjakan amalan surga sampai antara dia dan surga itu ibarat hanya sehasta. Fayusbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir berkata lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pasti terakhirnya dia mengerjakan amalan neraka. Kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Ada orang yang selalu mengerjakan dalam hidupnya itu penuh bergelimang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak dosa. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira. Sampai kalau orang melihat antara dia dan neraka itu dekat banget lah, kalau dia mati sekarang pasti masuk neraka. Tapi ternyata takdir berkata lain, di akhir hidupnya dia mengerjakan dengan amalan ahli surga yang mungkin kecil di mata manusia, namun menjadi timbangan yang sangat berat di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masuk surga. Khonafidina azza Allah wa ayakum. Jadi untuk kita jangan merasa bangga kalau kita selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah menjaga hati kita dari dosa-dosa, dari keinginan kita untuk menghancurkan muslim yang lain. Jangan pernah sampai terdetik dalam hati kita. Sebab husnul dan su'ul khatimah itu terjadi ketika di akhir hayat kita dan kita tidak bisa men-settingnya. Hanya Allah yang mampu untuk membukakan aib kita. Hanya Allah lah yang mampu untuk mengungkap semuanya. Maka ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Khonafidin azan Allah wa yakum. Maka barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut memiliki akhlak yang terpuji kepada yang lainnya. Khonafidin azan Allah wa yakum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini mampu untuk memotivasi diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian untuk selalu mengikhlaskan lillahi ta'ala, mengikhlaskan semua amalan yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari berpacu untuk saling mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, karena kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi hamba yang di akhir hayat kita menjadi su'ul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.